hasil pertandingan ini ya, teman-teman? Ya ini first impression pasti. Kesan pertama, kita pertama kali main di kandang dan ini memberikan hasil yang sangat positif. Kita menang 2-0 dengan tim yang menjadi juara liga tahun lalu. Dan saya lihat anak-anak bermain sangat luar biasa. Sehingga saya menyampaikan kepada tim, jangan cepat puas. Masih ada 30 pertandingan ke depan yang menunggu kita dengan intensitas yang sangat tinggi, dengan tim yang berbeda-beda, tim yang membuat semua tim mau menjadi yang terbaik di tahun ini. Sehingga yang paling penting adalah antusiasme teman-teman supporter datang ke Pare-Pare. Ini memberikan kekuatan sendiri bagi PSM yang didukung langsung di kandangnya, walaupun kita berada 150 kilo dari Kota Makassar. Dengan dua kemenangan mungkin Pak di laga awal dan bisa dikatakan PSM juga sudah muncul di lini depan ini, apa target yang diberikan untuk musim ini? Saya tidak pernah ada PSM tidak pernah bertarget di papan tengah, selalu kita mau di tiga besar. Bahwa pencapaian itu harus kita raih, pencapaian itu harus kita gapai. Sehingga target ini menjadi cita-cita bagi semuanya, baik pemain, pelatih, manajemen, dan tentu dengan supporter juga. Terkait bisa dengan masih ada dua slot pemain belum yang didaftarkan Pak? Dalam waktu dekat kita akan mencoba menambah slot, mudah-mudahan bisa cukup seperti apa yang diinginkan pelatih. Bisa sendiri bagaimana? Sebentar lagi mungkin akan di finishing lah, kita tinggal lihat. Mudah-mudahan bisa gabung. Untuk dua pemain muda sendiri bertimnas bagaimana? Tetap masuk ke dalam tim. Ya, tidak akan dipinjamkan ya Pak? Kita lihat. Luar biasa, saya juga salut kepada panitia pelaksana, bekerja relatif sangat terapi. Dan ini harus bukan berarti bahwa ini sudah bagus, akan begini. Ini harus lebih ditingkatkan lagi, supaya kita bisa memberikan contoh bahwa menonton di stadion itu dan di Sulawesi Selatan itu ada pelaksanaan yang baik. Tapi kalau Piala Indonesia bergulir Pak, tetap di sini? Di sini. Target untuk Piala Indonesia Pak? Juara bertahan. Amin. Salah cukup.